Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendrana dan seluruh staf menerima tim penilai KUA Teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang URAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 27 Juni 2019. Tahun ini, KUA Cendrana masuk nominasi Lomba KUA Teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa aspek yang dinilai adalah program unggulan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Hadir dalam penilaian KUA Teladan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Maros beserta jajarannya dari Bimas Islam, Kepala KUA Kecamatan, unsur pemerintah daerah Kecamatan Cendrana, Polsek Cendrana, dan Babinsa. Kepala KUA Kecamatan Cendrana, Haji Mustafa SPDI MM, menjelaskan program unggulan KUA Kecamatan Cendrana adalah pelayanan terpadu satu pintu yang awalnya sudah diterapkan di Kementerian Agama Maros. Dengan layanan ini, menurut Mustafa, alur pelayanan akan lebih sederhana sehingga masyarakat akan sangat terbantu. Harapannya, KUA Cendrana bisa diterima baik di tengah masyarakat dengan berbagai regulasi yang harus disosialisasikan. Mustafa menambahkan, bukan berarti tanpa kendala. Yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi baik haji maupun nikah dan wakaf. Ini merupakan tantangan bagi KUA Cendrana, dituntut mampu masuk ke lapisan masyarakat, mensosialisasikan regulasi berkaitan dengan layanan yang dibutuhkan masyarakat di KUA. Mustafa mengatakan, memang masih banyak masyarakat belum tahu regulasi, misalnya nikah. Menurut aturan, 10 hari sebelum acara sudah harus dilaporkan ke KUA. Tetapi masyarakat kadang 3 atau 4 hari sebelum nikah baru datang lapor. Kantor KUA Kecamatan Cendrana dibangun memiliki sarana dan prasarana yang representatif dan didukung oleh suasana kondusif. Berdiri dengan luas bangunan 9 x 12 meter di atas lokasi seluas 300 meter bujur sangkar. Posisi strategis di pinggir jalan poros Maros Boni, tepatnya di Desa Bengo, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Bagi yang berkunjung ke KUA Cendrana, memasuki kantor, Anda akan disambut dengan berbagai papan bicara. Begitu pegawai KUA menyebutnya. Visualisasi grafis yang hampir terdapat di seluruh dinding kantor, diantaranya menampilkan visi dan misi, standar pelayanan KUA, moto KUA, alur pelayanan nikah rujuk, alur pelayanan haji, penyaluran zakat,
arah kiblat, peta kecamatan, statistik haji, wakaf, SDM, dan sebagainya. Bisa dikatakan tanpa bertanya, maka informasi yang dibutuhkan sudah tersaji di papan bicara. Untuk sumber daya manusia atau pegawai, KUA Kecamatan Cenrana didukung sekitar 20 orang dengan latar belakang pendidikan 2 orang sarjana S2, 17 sarjana S1, dan 1 orang SLTA. Dari sisi status kepegawaian, 10 PNS, 2 orang honorer, dan 8 orang penyuluh non-PNS. Dari Cenrana, Musdalfa Samsir melaporkan.